Perampokan dengan menyasar nasabah bank terjadi di Ponorogo. Modus pelaku dengan gemboskan ban mobil korban. Seorang nasabah bank jadi korban perampokan di Jalan Urip Sumoharjo, Ponorogo, Senin siang. Perampokan berawal saat korban sedang mengganti ban mobilnya yang gembos. Saat korban lengah, pelaku pun langsung beraksi menggasak uang sebesar 1 juta rupiah dan sejumlah surat berharga yang berada di dalam mobil. Diduga, pelaku sudah mengintai korban sejak dari bank dan memasang perangkap untuk gembosi ban mobil korban. Dari sepeda mengendari mobil, kemudian mobilnya bocor atau gembos, kemudian mau dilakukan penggantian ban, ternyata barang atau tas yang di dalam mobil hilang.